Okay. Aku nak review pasal belalang goreng special Abel Z. Ni benda dia. Nampak? Ha, awak tu, selamat datanglah ke Mr. Ropi Channel. Dan jangan lupalah tekan butang subscribe tu. Okay, assalamualaikum dan selamat malam. Hari ini aku nak buat review pasal makanan. Benda ni memang jarang-jarang sekali orang jumpa lah orang nak makan benda ni. Aku rasa kalau korang yang kat luar sana tu, kalau diberi peluang nak makan benda ni, memang korang tak akan makan lah. Benda ni memang rare. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe channel Mr. Ropi. Mr. Ropi, ingat baik-baik ya, Mr. Ropi. Jangan lupa subscribe dan share dan tekan tombol loceng. Belalang dia. Scary you. Warna hitam. Okay, kita buat. Rasa dia manis-manis. Korang rasa dia seakan-akan korang pernah makan tak serunding daging. Rasa dia macam tu. Rasa dia manis-manis. Bau dia pun macam serunding daging. Kau pernah makan kan? Kalau kau pernah makan lah serunding daging. Dan dia crunchy, makan macam kau makan sambal bilis yang garing, yang garing punya. Sebiji macam tu. Sedap juga. Dia beritahu kat sini, resepi bonda turun temurun, halal lagi bersih. Dan dia cakap macam ni, dia dekat kat sini, makan dengan nasi panas-panas, tambah sambal, memang jadi bosku. Berapa harga ni? Okey, harga dia, harga dia, member aku bagi tahu lah, harga dia RM10 satu bekas tu. Ya, dia penuh sebenarnya. Member aku dah makan lah separuh. Ya, so aku try lah. Luar kawasan berapa? Luar kawasan tu aku tak tanya pula dia, tapi better korang tanya sendirilah. Korang tengok kat link description kat bawah. Nanti adalah nombor telefon WhatsApp apa semua situ, Facebook apa.